Jangan diujat guys aku guys. Sumpah aku jadi ujat karena aku juga nggak tahu modelnya. Ini juga ini soalnya curhatan dari aku sama beberapa teman-temanku yang mau ngambil dokumen di instansi-instansi tersebut gitu. Oke, hari ini aku mau speak up, bukan speak up sebenarnya tapi mau curhat ya. Jadi untuk para pekerja-pekerja yang bekerja di instansi pemerintahan atau instansi pendidikan, ini saya nggak bilang spesifiknya ya, yang penting bekerja di instansi pendidikan atau di pemerintahan ya. Jadi begini bos, saya ini kerja 9 to 5 ya kan, biasalah 9 to 5. Ya pulang ya, jadi kan jam 5 sampai rumah jam 6 atau urus apapun, jadi paling nggak jam 6 lah baru bisa. Nah, sebagai warga negara Indonesia, saya pasti punya kepentingan untuk mengurus surat-surat yang ada di instansi pemerintahan, ya KK, KTP, atau apapun, atau mungkin ijazah di kampus, di mana-mana lah, yang penting di instansi tersebut. Dan keresahanku adalah, saya kerja dari jam 9 sampai jam 5, nggak ada waktu untuk ngurus ke sana, pada jam kerja yang bisa izin telat atau izin nggak masuk tapi tetap ada kerugian ya, nggak hitung-hitungan cuman tetap rugi kan, apalagi kalau ada pekerja yang hari itu dibayar gitu kerjanya, kalau nggak kerja ya nggak dibayar gitu kan, hari itu nggak kerja ya nggak dibayar kan, rugi banget tuh kalau buat ngurus surat-surat di mungkin di kantor kelurahan, kecamatan atau di kampus gitu ya. Dan ketika jam 12 siang saya istirahat, ya, di instansi tersebut karyawannya juga istirahat. Nah gitu loh. Jadi misalkan aku nge-WA instansinya gitu, Pak, saya punya waktu jam 12 siang. Itu waktu makan siang saya, mau saya gunakan untuk mengurus dokumen A gitu. Oh, mas, saya juga istirahat dong mas. Susah nih. Oke, nggak jadi jam 12 deh, karena bapak harus istirahat, harus butuh makan dan sholat gitu kan ya. Hari Sabtu gimana mas? Gitu. Sabtu. Hari Sabtu saya kerja. Ada yang kerja, ada yang enggak. Gitu. Dan kalau yang enggak, nah yang kerja ini. Jadi makanya curhat nggak nyerang sama pun ya, maksudnya ini curhat aja gitu ya. Hari Sabtu saya kerja, jadi nggak bisa juga. Ada yang pulang kerja itu jam 12, ada yang sampai jam bener-bener full day sampai jam 5 juga gitu. Jadi kasihan mereka yang Sabtu juga kerja sampai sore. Oke, gantilah kalau misalkan hari Sabtu tetap kerja ya kan. Hari Minggu. Gitu. Ntar karyawan dari instansi tersebut, mas saya Minggu kan libur mas. Kamu pikir aku nggak butuh istirahat? Minggu aku juga mau libur. Jadi jam 12 kita nggak bisa, Sabtu juga ada orang yang nggak bisa, Minggu apalagi, kan gitu. Terus kapan kesananya bro, susah bro. Maksudnya gini guys, maksudnya gini, aku punya suatu saran sedikit, ya, mungkin bisa diikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya siapa sih kan, orang biasa gitu kan. Buatlah shift gitu, maksudnya gini, apabila ada yang pulangnya sore dan itu, kan maksudnya pulang jam 4 sore ini benar-benar enggak empat, pulang dus, langsung sampai tempatnya, ke kantor kelurahan misalnya, cepat gitu, enggak segampang itu. Jadi, buatlah shift, ya kan, ada yang shift pagi, ya kan, sore pulang atau yang sore sampai mungkin jam 9 lah, jam 8 gitu. Untuk para pekerja-pekerja 9 to 5 yang mau ngurus dokumen ke tempat Anda gitu. Jadi pulang kerja jam 7 masih bisa, jam 6 masih bisa. Apalagi di kampus. Ada fresh graduate yang kerja, ya kan? Kalau fresh graduate kerja kan mungkin dia enggak berani bolos-bolos dan sebagainya. Ya bikinlah gitu. Kayak kalau ada shift kan enak, misalkan mau ngambil ijazah susulan gitu kan buat kantornya. Jam 12 istirahat, ya kan? Kerja pulang jam 6, Sabtu masih kerja, ya kan? Minggu juga libur. Tapi kebanyakan memang Sabtu libur, jadi bisa Sabtu.
kan jaga nih kalau yang Sabtu nggak bisa gitu. Kita kan pikir worst case-nya ya, misalnya kemungkinan terburuk banyaknya kan, beberapa kan ada yang nggak libur gitu. Ya jadi kamu juga misalnya kasih shift beberapa karyawan lah, maksudnya sampai jam 9 aja gitu, dari jam 6 sampai jam 9 gitu. Itu kan mungkin oke ya gitu ya. Aku nggak tahu apakah yang lebih baik itu kayak gimana. Kalian bisa ngasih pendapat kalian nih. Jangan dihujat guys aku guys. Sumpah aku jadi hujat karena aku juga nggak tahu modelnya. Ini juga ini soalnya curhatan dari aku sama beberapa teman-temanku yang mau ngambil dokumen di instansi-instansi tersebut gitu. Nah, menurut kalian gimana guys? Monggo saya open diskusi. Baiknya tuh gimana, apakah izin kerja itu adalah jalan terbaik atau kalau izin terlambat itu adalah jalan terbaik gitu. Ya udahlah, itu aja.